teman teman sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya ya bersih. Jangan lupa ya, teman-teman, sebelum ibadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadahlah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Waktu pujian, kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, hidup tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, 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 lagi. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, 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 yes. Anak-anak senang sekali hari ini, lausu-lausu semua dan anak-anak bertemu lagi di sekolah minggu. Kita Betul. Akan memulai ya lausu ya, iya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu meminta pertolongan Tuhan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau sekolah minggu, pimpin kami di dalam memuji Tuhan, juga ketika mendengarkan firman Tuhan. Dari awal hingga akhir kami mengikuti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lausu, iya. Itu ya kita sudah senang ketemu dengan teman-teman. Betul. Karena kita juga memuji Allah yang besar, Allah yang kuat. Ya. Nah, ada lagunya ya Lausu ya. Ya. Kita mau nyanyi My God is so big. My God is so big. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. The mountain are His, the river are His, the star in the sky are His too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Allah kita adalah yang besar, Allah yang kuat. Wow. Dan kita ciptaannya pasti dicintainya. Walaupun kita ada yang kecil, besar, yang pendek, ataupun betul. Yang tinggi, semuanya dicinta Tuhan. Nah, kita mau menyanyikan lagu Big or Small ya adik-adik ya. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you.
big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Belajar berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik, kita siapkan persembahannya. Kita siapkan juga kalengan persembahannya ya, Lose ya. Atau minta mami papi, kan? QR code yang ada di bawah ini ya. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Menghitung Berkat Satu Persatu supaya kita bisa terus bersyukur kepada Tuhan. Betul. Berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan ya. Yuk, satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk uang yang boleh kami berikan. Tuhan, kiranya Engkau yang pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan juga berkati mama papa yang sudah memberikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Klausa, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Berbuah lebat, Tuhan tolonglah aku. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Pagi adik-adik, ketemu lagi sama Lose Ika. Sekarang mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya nih, Lose bawa apa ini? Ada dua kotak ya. Nih, lihat ya. Ini kotaknya, satu warnanya hitam, ya satu warna coklat. Coba kalian lihat, ini kotak, ya satunya bagus ya adik-adik? Bagus ya, tuh lihat ya. Terus satunya biasa-biasa saja. Coba kalau Lause nyuruh kalian, minta kalian milih salah satu dari kotak ini. Kalian mau pilih yang mana? Mau pilih yang ini atau pilih yang sebelah kiri? Ya,
mau coba mau pilih yang mana? Ya, kira-kira adik-adik pasti kebanyakan pilih yang ini ya, karena ini lebih bagus. Sekarang kita mau lihat ya, apa sih kotak ini? Kita lihat dulu yang bagusnya ini. Coba kita lihat isinya apa ya. Wah, isinya apa? Atau yang kita jelek dulu? Yang ini aja ya. Wah, adik-adik tahu gak isinya? Apa ini? Isinya batu adik-adik. Kelihatan gak? Kelihatan ya. Nih, isinya batu nih. Ya, nih. Ya, isinya batu. Nah, sekarang kita lihat lagi satunya ya. Coba kita lihat yang ini. Yang kayaknya kurang bagus. Kayaknya dibanding yang ini lebih bagus yang sebelah kanan. Ya, sekarang kita lihat ya. Sebelah ini apa ya? Ya, Lause buka ya. Apa isinya? Wow, isinya kira-kira apa ya? Lause intip ya. Apa ya? Kira-kira apa ya isinya ya? Wah, adik-adik ada isinya. Ternyata isinya bagus. Apa ini? Ternyata, wow, isinya nabati. Lebih enak ya dibanding sama yang tadi. Adik-adik tahu gak ini dua kotak ini berbeda? Tahu ya, berbeda. Terus apa hubungannya dengan cerita hari ini? Nah sekarang kita bersama-sama sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk bersama-sama berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong supaya kami dapat mendengar dengan baik. Dan juga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ya, dari ilustrasi tadi, manusia itu apa adik-adik? Kadang-kadang melihat orang itu dari luarnya juga, ya, dari luarnya aja. Tapi Tuhan itu melihat hati. Cerita hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, ya. Nah, adik-adik pernah gak kalian mendengar? Siapa sih Daud itu? Pernah gak? Siapa sih Daud itu? Yuk, kalau kalian belum mengerti siapa sih Daud itu, kita dengerin ya ceritanya. Nah, adik-adik sebelum Lose cerita, Lose mau nanya. Nih lihat ya, ini ada bapak-bapak. Ada seorang bapak, bukan bapak-bapak ya. Ada seorang bapak. Kira-kira kalian pernah lihat gak? Pernah dengar gak cerita ini? Bapak ini adalah seorang nabi. Seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk apa? Mengurapi seorang raja. Bahkan raja yang pertama bagi bangsa Israel. Kira-kira bapak ini siapa ya? Coba tebak yuk, siapa yang sudah bisa? Kalau belum, kasih ya kodenya sama Lause. Dari depan hurufnya S. Kira-kira siapa? Nabi siapa? Yuk. S. Nabi Samuel. Ya, siapa? Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel ini sekarang lagi bersedih adik-adik. Lagi sedih ya. Kira-kira di dalam kesedihannya adik-adik apa yang terjadi? Sampai-sampai air matanya jatuh. Kalau adik-adik coba, kalau air mata jatuh itu tandanya apa? Coba siapa yang tahu? Kalian pernah gak air matanya jatuh? Tandanya apa? Iya, nangis betul. Ya,
dia sedih sampai air matanya berlinang, jatuh, dia bisa nangis. Karena apa adik-adik tahu gak? Nabi Samuel ini bersedih karena apa? Raja pertama orang Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Tidak menurut perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menolak raja yang pertama ini. Coba kalian tahu gak raja pertama bagi bangsa Israel siapa namanya? Iya, namanya Saul. Ya, dia tidak diterima lagi oleh Tuhan menjadi raja. Sehingga sedih Nabi Samuel ini. Di dalam kesedihannya Tuhan berkata kepada Bapak Samuel, Samuel, sampai kapan kamu itu akan sedih? Sampai kapan kamu itu seperti itu? Hah, kaget ya Samuel. Sekarang kata Tuhan, pergi. Isi tabung tandukmu itu dengan minyak. Pergilah ke Bethlehem, ya. Dan kamu mempersembahkan kurban bakaran. Undang Bapak Isai. Bapak Isai ini memiliki beberapa anak. Dari salah satu anak dari Bapak Isai ini, nanti kamu urapi menjadi seorang raja. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel anak-anak? Kira-kira adik-adik? Nabi Samuel nurut gak sama Tuhan? Nurut. Nabi Samuel isi tabung tanduknya itu dengan minyak. Lalu dia pergi ke Bethlehem. Dia membakar kurban bakaran. Ya. Nah di situ juga diundanglah. Datang juga Bapak Isai bersama dengan anak-anaknya. Nah di situ Bapak Isai memperkenalkan anaknya satu persatu di hadapan Nabi Samuel, ya. Wah, satu persatu ya baris ya. Anaknya laki-laki semua. Bapak Isai ini satu persatu datang. Yang pertama, Eliab. Wow, kata Bapak Samuel, "Wow, cakep sekali ini anak." Ya, cakep. Ya, badannya tinggi, bodinya bagus. Wah, pasti ini yang akan menjadi raja. Tapi kata Tuhan apa? Bukan ini orangnya. Akhirnya jalan. Datang anak yang kedua. Namanya siapa? Abinadab. Wah ini mungkin ya. Wah ini juga cakep. Tapi kata Tuhan bukan juga. Dia bilang Bapak Isai bukan ini. Lewat ya. Yang ketiga ada lagi Syama. Ya. Ah ini kali ya. Dia pikir, oh ini mungkin. Tapi dia bilang apa? Bukan Bapak Isai, bukan ini. Lewat lagi. Yang keempat datang. Ya, yang keempat Nathanael datang. Ya, wah, ini kali ya. Terus, oh bukan. Bukan Bapak Isai, bukan ini. Wah, tadi sudah empat anak ya. Dari satu, dua, tiga, empat. Datang lagi. Sekarang yang kelima. Siapa yang kelima? Radai datang ke di hadapan Nabi Samuel. Ah, ternyata kata Nabi Samuel juga, "Oh, bukan Bapak Isai." Lewat lagi. Terus yang keenam datang lagi, Usem. Wah. Ah, dia kata, "Bukan Bapak Isai, masih ada lagi?" Wah, sudah keenam belum ada yang terpilih. Sekarang yang ketujuh. Ya, datang lagi. Satu di hadapan Bapak Samuel. Namanya Eliu. Wah. Ini kali. Ternyata bukan juga Pak Samuel. Wah. Sudah tujuh anak laki-laki. Bapak Isai belum ada yang terpilih. Terus Bapak Samuel tanya kepada Bapak Isai. Bapak Isai. Apakah cuma ini anakmu? Gak ada lagi? Oh Pak. Bapak, nama anak saya masih ada satu lagi. Yang kecil. Ya, namanya Daud. Tapi dia sedang ada di padang. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Terus Bapak Nabi Samuel bilang kepada Bapak Isai. Pergilah panggil dia. Oke, Pak, saya akan panggil dia. Ya, Bapak Isai pergi
dan dipanggillah Daud. Ya, Daud anak yang paling kecil. Akhirnya ketika Daud ini sampai di hadapan Nabi Samuel, wah, Tuhan bilang apa? Inilah yang akan menggantikan raja bagi bangsa Israel. Urapi dia. Lalu apa yang terjadi? Bapak Samuel, Nabi Samuel ini mengurapi, kasih minyak Daud, ya. Daud diurapi Bapak Samuel di hadapan saudara-saudaranya. Tapi waktu itu Daud bilang enggak, "Bapak saya ini masih kecil, saya enggak bisa apa-apa. Kenapa enggak kokok-kokok saya aja yang besar seperti itu enggak?" Tidak. Tidak, adik-adik, ya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, ya. Ternyata jadi siapa di sini? Daud itu? Ya, Daud itu adalah anak bungsu. Anak yang terakhir dari bapak Isai, ya. Setelah diurapi, apa yang terjadi? Roh Allah, ya, dari saat ini dan seterusnya berkuasa atas Daud, ya, atas Daud. Daud akan menjadi raja yang mengasihi Tuhan, ya. Nah, kalau Daud kecil sudah dipersiapkan menjadi raja, ya, walaupun masih kecil, ya, bukan sekecil kita, ya, tapi dibanding sama kokok-kokoknya dia lebih kecil, ya. Tuhan selalu menyertai, ya. Seperti kita juga, kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, ya. Adik-adik, dari cerita ini, coba kalian, ya, sudah mendengarkan dari pertama tadi. Kira-kira Lause akan kasih pertanyaan. Coba kalian ingat gak? Ya, ingat gak? Ya, yang pertama, mengapa Samuel ini tadi bersedih? Kira-kira kenapa, ya? Samuel bersedih sampai berlinang air mata. Kira-kira kenapa? Ya, karena raja pertama bagi bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Jadi dia bersedih. Yang kedua, apakah Tuhan tahu Samuel itu bersedih? Dan apa yang akan Tuhan lakukan sehingga Bapak Samuel ini tidak bersedih lagi? Kira-kira apa, ya? Kira-kira Tuhan tahu gak, ya? Ternyata adik-adik, betul, Tuhan itu mah tahu. Tuhan tahu kalau Samuel itu bersedih, ya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan supaya Bapak Samuel ini tidak bersedih? Bapak Samuel disuruh apa? Pergi ke Bethlehem, mempersembahkan kurban bakaran dan mengurapi dari salah satu anak Bapak Isai untuk menjadi raja. Ya, sekarang yang ketiga. Apakah perbedaan cara memilih Samuel dengan cara memilih Allah? Ada gak perbedaannya? Ada dong perbedaannya. Gimana coba? Gimana, ya? Yuk, apakah perbedaannya? Kalau Samuel memilih berdasarkan apa yang kelihatan. Ya, apa yang kelihatan? Cakep, ganteng, bodinya bagus, tinggi. Tapi kalau Allah memilih berdasarkan hati. Hati yang apa? Hati yang taat, yang berkenan kepada Allah. Ya, itulah perbedaannya. Sekarang yang keempat. Siapakah anak Isai yang terpilih menjadi raja? Siapa tadi yang terpilih jadi raja? Siapa? Iya, namanya Daud. Iya, anak yang terakhir. Sekarang yang kelima. Apakah Allah tahu apa yang ada di hatimu? Tahu gak? Tuhan tahu gak apa yang ada di dalam hati Lause?
tahu adik-adik ya. Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati adik-adik semua. Ya, bahkan bukan adik-adik aja. Papa, Tuhan tahu isi hati papa, isi hati mama, isi hati koko, cici. Tuhan itu tahu ya. Nah adik-adik, melalui cerita ini yang sudah kita dengar, apa yang dapat kita pelajari? Bahwa Tuhan itu Maha tahu. Tuhan melihat seseorang tidak seperti kita, yaitu melihat seseorang berdasarkan penampilannya, tidak seperti itu. Baik cakep, mau cantik, ya kulitnya putih atau gak putih atau hitam, rambutnya lurus atau keriting, ya tidak seperti itu. Tapi Tuhan melihat seseorang itu berdasarkan hatinya, yaitu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apa artinya hidup berkenan kepada Tuhan? Yaitu Tuhan merasa senang dengan hidup kita. Karena hidup kita itu mengasihi Tuhan. Hidup kita itu taat kepada Tuhan. Nah sekarang bagaimana dengan kita adik-adik? Bagaimana dengan kalian? Ya, kita bersama-sama belajar hari ini. Memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang taat kepada Tuhan. Seperti siapa? Seperti Daud. Ya, yang dipilih oleh Allah menjadi raja. Karena apa? Hatinya yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita masih kecil. Ya. Kita belajar mengasihi dan taat kepada Tuhan. Contohnya gimana? Ya kalau kita kecil ya. Nah kita gak boleh malas-malas untuk ibadah. Benar gak adik-adik? Ya apalagi sekarang kita sudah bisa ibadah ke gereja. Ya minggu kemarin kan kita sudah ada yang pergi ke gereja. Ya ada yang senang sekali. Karena apa? Selain kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita ketemu langsung sama lause-lausenya. Kita ketemu sama teman-teman kita yang sudah lama kita gak bertemu. Ya, terus kita harus rajin apa? Berdoa. Ya, walaupun kita masih kecil. Coba, siapa yang suka berdoa? Ya adik-adik, walaupun masih TK, ya, kita sudah bisa belajar berdoa. Walaupun kata-katanya masih sedikit, gak apa-apa. Karena Tuhan tuh melihat hati kita, kesungguhan kita untuk berdoa. Ya, kita harus sayang Dede, kita harus sayang Koko, harus sayang Papa, ya, harus sayang semuanya. Itulah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, yuk kita bersama-sama akan menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari 1 Samuel 16 ya, ayat 7C. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi ya, 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, ya. Depan mata ya, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau seperti Daud. Karena Tuhan melihat setiap hati kami. Walaupun kami masih kecil, kami mau mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Pausus, sekarang kita mau menerima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak.
kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu. Adik-adik, sekarang kita aktivitas ya. Kita siapin spidol, lem, dan kertas lipat atau origami. Kita akan membuat apa? Kita akan membuat mahkota ya, karena raja. Ya, yuk kita akan mulai. Kita ambil satu kertas. Caranya kertas ini dilipat. Nah, seperti ini ya. Nah, setengahnya. Nah, kalau sudah kita akan lipat lagi dari ujung ini ya, kita ambil segini. Nah, kita ambil sebelah kanan, sekarang sebelah sini. Ini ya, gampang kok, nggak susah ya. Ini pasti kalian bisa sendiri ya. Tuh, sudah seperti ini. Ganti yang sebelah sini ya, kita lipat seperti ini. Nah, udah jadi seperti ini. Kita lipat lagi. Nah, kita lipat lagi seperti ini. Kita lipat lagi. Oke, nah jadinya seperti ini. Nah, ini baru satu adik-adik. Kalau mau bikin, kita akan bikin mahkota. Kita bisa, kalau mahkotanya kecil, kita bisa bikin beberapa jumlahnya ya. Nih, mau sebikin. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah ada 5 seperti ini, kita akan tempel ya. Seperti ini caranya. Nih. Kita akan tempel ya. Nih. Nah, seperti ini kita akan kasih lem di sininya. Di sininya dikasih lem ya. Nih. Kita tempel ya di sini. Nih. Di sininya kasih lem. Ini kasih lem ya. Nih. Ini jadinya seperti ini. Nah, ini jadi satu ya. Dan seterusnya kita kasih lem lagi. Nah, ini sama. Sama ya, jangan terbalik. Nah, sama seperti ini. Ini kasih lem lagi di sininya. Ya, kasih lem. Kasih lem ya. Seperti ini. Dan seterusnya. Kalau sudah jadi, ini akan di, kita bikin lingkaran ya, sudah jadi. Kita lose kan bikin cuma 5 ya. Nih, pasang lagi. Pasang lagi. 5 ya. Satu lagi ya. Terbalik. Gimana sih lose-nya ya? Bisa terbalik ya. Yang terbalik ya, tadi lose terbalik ya. Nah, satu lagi ya. Nah, ini yang dilemnya. Oke, okay. Yang mau dipasang yang dilem. Oke, okay. Nah, seperti ini memanjang terus. Sekarang kita akan bikin lingkaran. Kalau mau besar seperti kepala kita bikin yang banyak. Nah, kita akan bikin lingkaran seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita lem lagi. Jadinya seperti ini adik-adik. Ya, nih. Ya, boleh kalian di sini pakai spidol atau pakai payet ya, supaya manis, supaya cantik nih. Kayak seperti ini ya. Nih. Boleh seperti ini, oke? Selamat mencoba.
Selamat mencoba ya. Gampang kan? Oke, silakan mencoba ya. Selesai sudah ibadah kita hari ini. Iya, sebelum kita berpisah kita mau nyanyi lagi Lause. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye everyone. Don't you think we had some fun? Goodbye, goodbye everyone. Next time we will have some fun. Selamat, selamat berpisah. Hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat berpisah. Tuhan beserta kita. Zai jian, zai jian, peng you men. Wo de xin fei chang gao xin. Zai jian, zai jian, peng you men. Sang bi yi wo man tong zai. Adik-adik, dadah. Sampai jumpa minggu depan. Hari ini kita mulai ibadah sekolah minggu di gereja. Iya, senang sekali hari ini ketemu anak-anak dan juga ketemu lause-lause semua. Wah, anak-anak pasti senang ya lause ya. Kita denger ya. Oke. Gimana anak-anak perasaannya? Gereja lagi. Ya. Oke, okay, see you next week. Bye. See you. Dadah. 好朋友花时间在一起, 好朋友一同彼此聆听, 耶稣是我的好朋友, 耶稣是我的好朋友, 好朋友一定帮助我, 好朋友一同笑哈哈, 耶稣是我的好朋友. 好了不给读? Semuanya senang, jangan lupa minggu depan kita mau ibadah lagi di gereja. Daftar ya ke lause masing-masing. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bilangan 6 ayat 20. Yesus tuh memberkati engkau dan melindungi engkau. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, atilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Enam ayat 2 4 Tuhan mengkati engkau dan melindungi engkau. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
6. Ayah. Ayah. 2. 10. 4. Tuhan. Tuhan. Memberkati. Memberkati. Siapa? Engkau. Dan. Dan. Lindungi. Lindungi. Engkau. Cemeter. Puji Allah, Papa, nanti dan Yesus Kristus yang anak amang yang besar telah menyelamatkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari salah orang mati kepada nah, satu hidup yang penuh apa? Yeay! Piala 6 ayat 24. Tuhan, mati engkau dan melindungi engkau. Piala 6 ayat 1. Hai anak-anak, tidak mudah. Demikian.